Pada jam 20 hari bulan Mac yang lalu, semalam, lebih kurang 8 pagi, pihak polis telah menerima laporan daripada satu orang awam ataupun pengawal keselamatan daripada salah satu pusat jual beli ataupun shopping mall di kawasan Damansara Petaling Jaya. Dia telah menjumpai satu beg yang berisi wang tunai dan tidak tahu siapa pemilik dia lah, di kawasan tapak parking kereta di pasaraya tersebut. Dan hasil semakan dan juga pengiraan dalam beg luggage tersebut mengandungi wang kertas RM100, RM50 dan RM10, berbagai note kombinasi lah. Dan jumlah dia yang saya boleh kata sekarang ini adalah melebihi setengah juta. Jadi pihak polis telah membuka satu kertas inquiry paper ataupun kertas pertanyaan polis untuk menyiasat kepunyaan siapa wang. Jadi dalam masa yang sama, saya menyuruh siapa-siapa yang tertinggal wang yang sebesar ini, datanglah ke balai polis Petaling Jaya ataupun boleh telefon di talian 03-7966-2222 dan membawa segala bukti untuk mengesahkan ini adalah duit dia. Ada soalan? Dalam 30-an lah. Okay. Sewaktu dia buat rondaan, dia telah menjumpa satu beg yang ditinggalkan di kawasan parking tingkat 4. Ada CCTV, tapi bukan CCTV yang menghala ke tempat beg ni, tapi CCTV di tempat kereta keluar dan masuk. Jadi pihak polis juga akan semak perkara ni lah. Tapi secara direct yang menghala ke tempat ditinggalkan ni, tidak ada CCTV.